Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya dan kawan-kawan ini berada di salah satu lokasi yang sengaja kami sensor namanya. Di sini konon dulu katanya ada kehidupan manusia zaman dahulu. Jadi kita merasa penasaran apakah betul. Jadi di sini kita sengaja membawa alat untuk mencari semacam logam atau apalah namanya yang bisa kita jadikan bentuk tanda atau referensi bahwa di sini dulu ada kehidupan. Sekitaran sini dulunya hutan besar. Sekarang sudah dijadikan oleh petani sini kebun sawit. Namun mungkin ada kalau sana ada peninggalan-peninggalan zaman dulu tetap ada di tanah ataupun di permukaan sini. Kita cari menggunakan alat detektor yang sederhana ini. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu. Kalau tidak ketemu, mudah-mudahan di lain waktu kita coba lagi. Karena dulunya di sini memang ada peradaban kerajaan-kerajaan dahulunya lah. Oke, untuk itu dulu, mari kita nanti langsung ke sana mencari titik-titik yang akan kita duga ada barang-barang tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Hantu. Jangan ada dalap, asal tapak muka tak apa. Kau pai ke dah dulu atau memang kau pai kena? Ya. Kau pai ke yang cokok. Balulah.
sebelah sana itu apa? Kali je lah. Bola deh. Bola deh ada. Hancur jalan. Masih dalam. Hilang. Omeh apa tu? Haku. Tak bunyi dah. Omeh. Masih. Omeh apa? Omeh apa? Punya umak ya ni. Tinggal di mana? Lah, pulak li. Apa tu apa? Dari ke, dari ke, dari ke. Beli. Cangkul lu. Ya, di siko kok. Dalam tanah boleh. Hah? Dalam tanah boleh. Iya, kan. Sorry, guys. Siapa? Buka, buka. Biar kali pari. Buka. Apa pula? Kusok. Kusok. Bikalah biji omeh hong ya. Mau. Nah, coba tak. Coba tak tengok, coba tak. Coba tak. Tidak sampai leh. Tak ada ya. Apa itu? Ada. Apa itu? Apa itu isi ya? Apa itu? Lumpur punya kau apa? Kau dah bikin apa? Tunggu tak. Nanti punya kau. Cuba. Ya aku ya. Tak ada dah. Iya meh nak. Apa? Itu ya apa? Ada tak? Biji omeh tak tahu ni sekarang. Apa? Tak ada dah. Apa dah? Biji omeh. Ha. Cuba lah kali. Apa nampak tu? Dia ada. Apa dia? Sentuh nak. Aku ada. Kulu. Kok
resiko omeh. Tunggu. Beresiko. Karena kan tak tersentuh juga kan. Coba ya, tak tersentuh ya. Bilak. Ayo dia. Kali itu ya lah. Aduh, tadi kami di sana menemukan bunyi, tapi kami gali hasilnya tidak ada alias jong. Jadi kami terus berjalan sekarang menuju sebuah lembah, bukan apa ya, lembah dalam sekali. Jadi di sana kita coba juga apakah ada. Tapi di sana tadi saya yakin karena mungkin kedalamannya ada, karena kita tidak menyangkulnya sampai dalam. Karena bunyinya terus, begitu kita deteksi berbunyi terus. Jadi kita pindah saja ke tempat yang lebih rendah. Diperkirakan lebih kurang 50 meter kedalamannya. Kita ke arah ke apa namanya, lembah lah. Aduh. Kenapa? Anak kak? Pari tuh untuk, tak boleh pari. Mati lah nak. Nak mati lah tu nak. Di. Ini sudah agak lembahan ya. Batunya sangat banyak sekali. Batu karak. Kayu, batunya besar-besar. Kayunya pun besar ya. Kayunya besar-besar. Tapi di sini sudah banyak yang mati. Tinggal sawit. Lokasi bosnya itu enggak ada. Haus aku. Air pondok. Hala. Ini kan juga. Bodoh kita tengok dah tu. Ini semua tu. Paku naik. Oh, ikutnya. Kawan. Kawan. Mereka akak ya. Dah kak tu dah. Aduh. Berarti kawan. Wuih, batu.
letak aja. Letak aja. Boleh. Bosi. Kagum kan bosi lah. Kalau tak koi he. Ko. Ko nak banyak tu ha. Ha. Dalam karak ni. Iyo. Cuba kali. Ini pasal yang kau ni. Ah tu ah, yang hitam-hitam itu bosi tu. Tukar lagi. Omeh ke tu bosi? Tukar. Di situ nak dia tengok ya. Bosi situ bosi. Paku, paku. Paku ya. Ini kak agar kalau dah jadi kak, akhirnya jadi bosi. Berarti mengandung bosi bisa kata ya? Iya. Bisa jadi hancur jadi bosi, ya kan? Iyalah. Berarti yang petambak ni macam ni lah, jambi. Ya, biji. Ya. Biji, biji. Biji besi ni. Berarti banyak ya biji besi ke. Sila lari. Lari aja lari. Kundra. Macam tadi oh, he. Aku tak yakin aku kau buat si darai. Aku yakin aku yang hitam si Omih yang macam dia. Iya yang macam dia lah dia. Macam ni kau tak? Kau dah tahu yang hitam macam dia tak? Saya sendiri lah. Macam bosi. Gelap. Aku tak yakin tak bosi dia. Tak ke hendak ada. Kalau ikut ada ha. Ha. Tak ada ha. Tengok ha. Tengok ya. Kadang gol, kadang silver. Cuba. Ha. Ha. Nah, tak buat dah. Silver tadi. Ha. Aluminium silver tu boleh mari berapa batu ya aku mak pokok batu tu gimana jauh kuning ha oh tak taruh lid habis tapi kok memang kami sudah coba keliling cari menggunakan alat deteksi ini, jadi hasilnya memang tidak ada. Tapi beberapa tempat tadi kita jumpa di sana, di belakang sana itu ada semacam gundukan. Kemudian kita sensor menggunakan alat ini dia berbunyi, tapi kami gali tetap berbunyi. Diperkirakan mungkin dalam gitu ya. Jadi kami tinggalkan dan kami juga pergi ke arah depan sana. Ada beberapa dua titik. Jadi di titik sana itu dia bentuknya batu karak gitu ya, tapi batu tersebut kita sensor itu dia bunyi. Jadi kami kira mungkin batu itu mengandung besi. Jadi logam yang kami incar itu tidak ada. Jadi mungkin itu hanya batu yang berbentuk logam yang sudah jadi besi mungkin ya. Batu yang memiliki kandungan besi. Jadi kami perkirakan itu bukan peninggalan zaman dulu. Jadi di sini kita hari ini kegiatan kita memang katakan tidak menemukan apa-apa, tapi ada beberapa titik yang bisa kita jadikan semacam referensi. Tadi pertama di sana, yang kedua di situ. Jadi kami sudah keliling sekitar 10 hektaran ya. Sekitar sini beberapa jam ini. Sudah sekitar 4 jam ya kami mencari, namun tidak ada hasil sedikit pun. Tapi tadi cuma menemukan dua titik yang sangat tidak kita ketahui, tapi menggunakan alat ini dia bisa berbunyi. Oke, terima kasih, sampai sini dulu pencarian kita. Mudah-mudahan besok kita bisa cari lebih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.